Dan ingat teman-teman, Hayabusa ini di early game itu masih lama cooldownnya. Jadi usahain sih jangan terlalu barbar. Kalau memang, halo brother, apa kabar nih? Sebelum kita masuk ke videonya, gue minta tolong banget kepada kalian. Kalau kalian merasa video gue ini bermanfaat dan juga nggak keberatan untuk melakukan subscribe ataupun share, gue minta tolong banget buat kalian untuk share dan juga subscribe. Karena gue melihat data dari YouTube studio gue yang memperlihatkan bahwa penonton dari gue ini 96%-nya nggak subscribe teman-teman. So, subscribe sekarang. Abis video juga boleh ya teman-teman. Oke, okay? Thank you semuanya. Yo, what up brother, welcome back Bocobo, Lexi di sini. Dan pada kesempatan kali ini, gue bakal bahas bagaimana cara setting emblem untuk Hayabusa. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke inti videonya. Untuk hero Hayabusa teman-teman, sebenarnya cuma ada satu emblem doang yang bisa kita pakai, yaitu adalah emblem assassin. Emblem ini adalah emblem utama. Kalau kalian mau main di side, mau jadi hyper carry, mau jadi offlaner, mau jadi di god lane ataupun di XP lane, pokoknya yang paling utama itu adalah emblem assassin ya teman-teman. Dan kalau memang emblem assassin kalian belum level 30 ke atas, kalian bisa pakai emblem lainnya yang damage-nya physical, misalnya emblem physical, terus emblem fighter, emblem support, emblem MM juga nggak masalah ya teman-teman. Yang penting damage-nya physical. Tapi kalau udah level 30 ke atas, pakai aja emblem assassin. Nah, si Hayabusa ini bisa kita pakai sebagai support dan udah berhasil lah teman-teman, dibuktikan sama BTR si Rembo pakai Hayabusa support di mid dan berhasil. Bisa dipakai juga sebagai hyper carry yang pakai retribution, bisa dipakai juga sebagai offlaner ataupun sideliner yang di god lane maupun di XP lane. Nah, sekarang kita bakal bahas emblemnya apa aja ya teman-teman. Kita reset dulu. Di baris pertama ada yang bravery nambahin physical attack, ada juga yang mastery nambahin cooldown, ada juga yang agility nambahin movement speed. Yang mana bang yang harus gue ambil? Nah, di sini teman-teman, kalau kalian main hyper carry, kalian kan fokus ke damage nih. Kalau fokus ke damage, mendingan tiga-tiganya di sini. Dan kalau kalian belum pede sama tim kalian, misalnya, wah gue nggak percaya sama tank gue nih, tank gue belum jago, gue nggak percaya sama support gue nih, support gue nggak bisa cover gue. Ya kalau kalian belum percaya, boleh dua di damage, satunya di agility. Biar kalian lebih cepat larinya, bisa buat kabur juga lebih cepat. Dan ingat teman-teman, Hayabusa ini di early game itu masih lama cooldownnya. Jadi usahain sih jangan terlalu barbar kalau memang belum jadi item-item cooldown. Misalnya sepatu cooldown, ataupun sayap, ataupun endless. Nah kalau belum jadi item, sebisa mungkin sih mainnya hati-hati aja bro. Hati-hati kalau ada kesempatan buat nyulik, baru culik ya teman-teman. Kalau enggak, jangan terlalu barbar. Oke, sekarang kita bahas di baris yang kedua. Ini teman-teman, kita bahas yang hyper carry dulu ya. Nanti buat di side lane ataupun yang support, gue bakal bahas di belakangan. Di baris kedua, ada penetration, invasion, ada juga yang fatal, nambahin critical change, ada juga yang blood trace, nambahin spell farm. Yang mana bang yang harus gue ambil? Nah, buat kalian sebagai hyper carry, gue sih saranin kalian ambil yang penetration aja. Dan penetration ini bakal menembus yang namanya physical defense musuh. Jadi kalian maupun di early, kalian bisa lebih sakit karena kalian punya penetration. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian pakai hyper carry, gue saranin kalian pakai yang invasion di baris kedua. Dan di baris ketiga teman-teman, ada bounty hunter, ini nambahin gold kalau kita nge-kill. Ada juga yang hack and dry, ini nambahin damage kita ketika kita buy one. Ada juga yang killing spree, ini ketika kita mengeliminasi hero ataupun membunuh hero lawan, kita dapetin kill gitu ya, kita akan mendapatkan yang namanya 15% darah plus 20% movement speed. Dan ini adalah emblem yang wajib kalian pakai kalau kalian mau main hyper carry teman-teman. Jadi kalau kalian main hyper carry Hayabusa, ambil aja emblem yang killing spree ya teman-teman. Ini adalah emblem yang wajib buat hyper carry. Bang, kalau gue belum level 45 ke atas kan gue belum kebuka yang killing spree, gue harus gimana dong? Nah, kalau kalian belum kebuka emblemnya, lebih baik kalian kasih hyper carry-nya ke tim yang lain ataupun ke anggota tim kalian yang lain. Kalau kalian paksain pakai hyper carry dan emblem kalian belum penuh, menurut gua sih sayang teman-teman, takutnya nanti nggak bisa ngegendong.
Dan kalau memang ini belum kebuka teman-teman, kalian bisa pakai hack and dry. Dan nanti kalau udah kebuka baru kalian pakai killing spree ya teman-teman. Karena memang kalau buat hyper paling enak sih pakai killing spree. Kalau pakai killing spree kan ketika kalian darahnya sekarat, tiba-tiba kalian nge-kill, kalian dapat darah tambahan, habis itu dapat move speed tambahan. Dan itu lumayan banget cuy buat kalian perang lagi ataupun buat balik ke rumah, balik ke base. Maka dari itu kalau belum level 45, gua sih saranin kalian pakai Hayabusa di side ataupun sebagai support aja ya teman-teman. Jangan dipaksain hyper carry, kasihan tim kalian. Tapi kalau tetap kalian memaksa teman-teman pakai hyper carry Hayabusa, ya ya udah kalian pakai aja yang high and dry. Enggak apa-apa juga, bro. Tapi pastiin pas kalian darahnya sekarat, mendingan kabur cuy, jangan dipaksain ngelawan. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita bakal bahas buat yang mid laner ataupun sebagai support dan yang di side lane ataupun off laner. Kita reset dulu ya teman-teman. Di baris pertama, kita bakal pilih yang agility 2 dan 1 yang bravery. Ini buat yang support teman-teman. Karena kalau support itu kita wajib punya lari yang lebih cepat biar kita bisa bantuin tim kita. Mau itu ngerusuh, mau itu bantuin offlaner kita ataupun sideline kita. Yang penting kita bisa lari cepat, bisa bantuin teman kita dan teman kita bakal ke backup dengan lebih cepat teman-teman. Nah, kalau buat yang di sideline, buat kalian yang mau fokus buy one, ya kalau kalian mau fokus buy one doang, gak mau rotasi, ya mendingan kalian tiga-tiganya di bravery biar lebih sakit. Tapi teman-teman, walaupun gua main di side, biasanya gua ambil 2 agility dan satu bravery. Biar apa? Biar habis gue nge-clear lane gue bisa join ke tengah. Kalau memang di tengah-tengah itu lagi ada war ataupun tengah-tengahnya itu lagi gak kuat, kita bisa bantu nih. Dari offlane kita bantu ke tengah, dari side lane kita bantu ke tengah. Jadi teman-teman gak harus yang di tengah bantu ke bawah atau ke atas sih. Kalau memang di tengahnya gak kuat, offlane ataupun side lane-nya juga harus kebantuin. Jangan mau dibantuin doang cuy. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau fokus by one doang, gak mau rotasi, tiga-tiganya di sini. Kalau kalian mau lebih sering rotasi, baik itu support ataupun sideline, boleh 2 agility, 1 di sini ya teman-teman. Kayak gitu brother. Oke, sekarang kita bahas di baris yang kedua. Ada invasion, ada juga yang fatal, ada juga yang blatris. Nah, di sini kalian bisa ambil yang paling kiri ataupun yang paling kanan. Kebetulan si Hayabusa ini punya skill yang area, yaitu piaunya ataupun shuriken ataupun kunai, gua nggak tahu, pokoknya piau ya itu ya. Shurikennya itu kan area, karena itu area kita bisa ambil skill farm biar kita pas lagi ada pas kita pakai skill yang piau ataupun skill satunya, kita bisa dapetin yang namanya life steal tambahan. Dan kalau kita main di god lane itu tuh life steal berguna banget cuy, apalagi kalau kita sering ngecicil darahnya sama musuh. Maka dari itu kalau gua di side lane biasanya gua ambil tiga-tiganya yang blatris. Kalau support sih biasanya gua ambil yang paling kiri teman-teman. Kenapa? Soalnya support-support sekarang kalau kalian tahu damage-nya tuh gila bro. Damage support sekarang tuh kadang-kadang juga ngelebihin hyper carry-nya. Maka dari itu ya kalau kalian main support Hayabusa pakai yang penetration aja bro dibanding yang blatris apa-apa. Oke, sekarang yang baris ketiga. Di baris ketiga teman-teman gue akan menyarankan kalian ambil yang high and dry. Ya, high and dry. Kalau kalian tahu ultinya itu kalau kalian udah satu lawan satu dan ultinya ada, itu udah pasti kalian menang teman-teman. Apalagi kalian pakai execute. Mungkin kalau ada minion, ada creep hutan, itu bakal agak susah teman-teman. Tapi kalau dia satu lawan satu sama kalian, gak ada creep, gak ada minion, gak ada apapun itu, bener-bener pure satu lawan satu, gue jamin teman-teman kalau kalian pakai hack and dry, kalian bakal menang by one-nya. Kalau kita baca, damage yang diberikan kepada lawan meningkat sebesar 6% jika hanya ada satu hero lawan di dekatnya. Jadi ini bener-bener emblem yang pure banget buat buy one. Dan juga kalian bisa pakai nih buat ngebokong, buat nyulik. Dan memang sakit banget cuy kalau kalian pakai hack and dry. Nah, kalau kalian pakai Hayabusa juga, gua saranin sih kalau kalian mau ulti darah yang penuh, itu harus satu lawan satu. Dan kalau kalian mau ulti di keramaian, usahain sekaratin dulu tim musuhnya. Jadi pas tim musuhnya sekarat, kalian baru ulti. Dan nanti bisa rata sama ulti kalian. Tapi kalau satu lawan satu, kalau darahnya penuh juga dan kalian punya execute, ulti aja bro, gue jamin pasti habis darahnya. Kecuali tank teman-teman, kalau tanknya harus bareng-bareng cuy. Kalau enggak, kasihan skill lu, malah habis duluan ke dia. Oke teman-teman, jadi gitu aja sih buat penjelasan emblem Hayabusa. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, kalau masih ada pertanyaan, bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa di like,
subscribe sama di-share ya teman-teman. Oke, okay? Bye-bye.